flipped, and it's ruled no knockdown. Wow. I don't understand. Oh, a massive. We should mention the guy in the electro. Oh, gee, almost. It wasn't a double knockdown. It was a knockdown as Bundrich went down. Bella from Gregoro. Tempatan lahir. 10 Juli 1987 dari Ketapang. Sasana Kayong Utara Kalimantan Barat dengan pelatih Damianus Yordan. His fast, his furious. This is the one and only Tau Chino. Ya, mitra olahraga, ini adalah duel di mana ketika petinju kebanggaan masyarakat Indonesia, Daud Yordan, berhadapan dengan petinju asal Filipina dalam memperebutkan sabuk juara interim kelas ringan WBO Asia Pasifik yang dihelat di Stadion Pontianak pada hari Sabtu 20 Desember 2014 malam. Championship WBO. Oke. Petinju Daud Kino Yordan, Indonesia berhadapan melawan Ronald Alvaro Pontias dari Filipina. Daud Yordan dari Indonesia. Rusli Wena masih memimpin pertandingan ini, sudah memberikan aba-aba tanda dimulainya pertandingan. Inilah ronde pertama, pemirsa. Duel berlangsung sangat keras. Di ronde pertama, petinju asal Sukadana Kayong Utara Kalimantan Barat tampil begitu sangat agresif. Dia langsung menekan lawan. Daud Yordan sepertinya tak ingin membuang waktu dan ingin segera membuat lawannya knockdown. Sekaligus juga menguji, sekaligus menjajal juga kan. Ini juga berapa kali pertarungan yang dia terapkan ketika berhadapan dengan Sipo Taliwo pun dia seperti ini, Bung. Yeah. Hantaman-hantaman dilayangkan kerap bikin Pontilas kedodoran. Namun demikian petinju Filipina juga berhasil mendaratkan pukulan straight kirinya. Straight kiri dari Pontias. Oh, yeah. Straight kiri tadi dari Pontias masuk. Daud Yordan terus merengsek masuk dengan melainkan kombinasi pukulan. Serangan bertubi-tubi terus diupayakan hingga Pontilas tersudut di pinggir ring. 0-2 pukulan dari Daud Yordan. Ya, kita lihat jual beli pukulan langsung di ronde pertama ini. Ibaratnya tidak pakai pemanasan dulu, Bung. Langsung menggembur Daud Yordan yang juga... Berkali-kali Daud Yordan ini mendaratkan pukulan ke arah lawan. Namun lawan masih bisa bertahan hingga kemudian memasuki ronde kedua. Terus Daud Yordan, 2-0 lagi dari Daud Yordan. Masuk harus diantisipasi oleh Daud Yordan dari Ronald Pontilas, Bung. Di ronde kedua, kembali Daud Yordan terus menekan lawan sedangkan petinju asal Filipina mencoba terus menghindar. Daud nampaknya semakin ngotot untuk segera membuktikan kekuatannya. Pukulan kombinasi hook kanan kirinya ini dilesatkan di sudut yang sempit. Daud Yordan, Pontias. Uppercut yang kosong tadi. Harapan untuk memberikan kelemahan di sisi perut ini sehingga kemudian double covernya akan menjadi renggang. Ya, hook kanan dari Daud Yordan. Tak bisa bergerak leluasa Pontilas, hanya bertahan bersandar di ring. Sementara Daud Yordan ini terus menempel sembari melesatkan pukulan-pukulannya. Kendati terus dihujani oleh pukulan, namun petinju Filipina tersebut masih belum menyerah. Dia berusaha untuk menahan dengan double covernya. Ya, duel terlihat semakin keras ketika Pontilas ini mencoba membalas serangan. Terus memberikan tekanan, kita lihat Daud Yordan. Di ronde ketiga, pertarungan terus didominasi oleh Daud Yordan. Duel jarak rapat terus dilakukan. Petinju Indonesia Daud Yordan sangat luar biasa. Pontias lalu melakukan serangan balasan ketiga. Rundungan pukulan dari Daud Yordan dilepaskan.
Ya memang saya lihat beberapa kali dia melakukan counter boxer ya. Dia bermain counter boxer. Yang kedua juga Daud begitu luar biasa, fighter sekali. Ya, dia terlihat begitu antusiasnya untuk segera menumbangkan lawan. Namun petinju kelahiran Las Vegas City Metro Manila tersebut juga masih mampu meredam gempuran yang dilancarkan oleh Daud Yordan. Dia salah satu strategi untuk meredam gempuran serangan dari Daud Yordan. Kembali kombinasi hook dan uppercut dari Daud Yordan. Daud terus menyudutkan lawan dengan mendaratkan hook dan juga uppercutnya. Hujan pukulan harus diterima oleh Pontilas, namun dia masih bisa bertahan hingga di ronde keempat. Daud Yordan bertahan dengan double cover. Ya, serangan balasan, pukulan balasan dari Pontias. Mungkin dengan pukulan-pukulan yang cukup keras dari Daud Yordan tadi itu juga melemahkan atau menguras energi dari Pontias, Bu. Jadi 10 detik terakhir kita saksikan kedua petinju. Ronde keempat kali ini. Di ronde yang keempat, inisiatif serangan terus diupayakan oleh Daud Yordan. Daud tak berhenti untuk mengurung lawan, sementara lawan sudah semakin terkuras tenaganya. Daud Yordan selain dia melakukan serangan, dia juga bertahan. Kita lihat bagaimana juga bahu dia begitu, body movingnya sangat bagus itu sebagai satu pertahanan dia, Bung. Ya, kita saksikan terus mendesak. Kali ini uppercut kanan dari Pontias. Namun hebatnya Pontilas ini masih mampu untuk menahan serangan hingga Daud Yordan juga terlihat sudah mulai terkuras tenaganya. Tadi dari Daud Yordan, apakah Daud Yordan tidak terlalu keras? Ya, straight kanan tadi Daud Yordan. F tadi Daud Yordan. Terus bersemangat untuk saksikan pendukung dari Daud Yordan. Sorak-sorai penonton yang ada di pinggir ring ini membuat Daud Yordan semakin terengginas untuk mencecar lawan. Ini Daud Yordan sehingga memberikan keuntungan mental psikologis yang sangat baik bagi Daud Yordan. Kita saksikan bombardir pukulan hook kiri kanan. Ya, Daud Yordan terus menggempur dengan mencoba mengincar bagian perut lawan. Namun Pontilas juga berusaha memberikan pukulan balasan. Hingga memaksa pertarungan ini harus berlanjut di ronde kelima. Nah, kali ini kita lihat pemirsa hook kanan dari Daud Yordan terus menggempur. Ya, mengincar perut kali ini dan pukulan balasan dari Pontias. Ronde kelima pemirsa. Nah, kemudian memasuki ronde kelima. Di ronde ini pun menjadi momen yang tepat bagi petinju asal Kalimantan Barat untuk terus menekan terhadap lawan. Beberapa kali Daud Yordan membuat petinju Filipina terdesak. Namun petinju Filipina terus berusaha untuk bertahan sembari sesekali melepaskan pukulan. Body punch ataupun dengan uppercut terhadap dagu. Coba bermain jarak renggang, menjaga jarak. Pontias melepaskan jab. Dan kali ini upaya yang dilakukan oleh Daud Yordan ternyata membuahkan hasil. Ya, Daud Yordan kombinasi hook dengan uppercut tadi belum terlalu keras. Ya, kita lihat upaya lagi dilakukan oleh Daud Yordan. Pukulan kanan ke arah rusuk mendarat telak, sekaligus petinju Filipina tak bisa bangkit. Dengan demikian, Daud Yordan berhasil merebut sabuk juara interim kelas ringan WBO Asia Pasifik. Petinju asal Ketapang, Kalimantan Barat tersebut menang KO setelah menjatuhkan lawannya, Ronald Pontilas, petinju asal Filipina di ronde yang kelima.